bagaimana jadinya bila memasak nasi liwet dilakukan serentak dalam puluhan kastrol? Inilah yang dilakukan warga Dusun Cimuncang, Desa Jayagiri, Panumbangan, Ciamis. Dalam peresmian Masjid Nurul Iman, sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, masyarakat mengikuti pesta masak nasi liwet. Didukung Kementerian Pariwisata, sebanyak 55 kastrol nasi liwet ini dibuat oleh puluhan emak-emak di Dusun Cimuncang. Tak hanya nasi liwet, sejumlah makanan tradisional pun disiapkan. Ratusan warga turun ke jalan untuk makan nasi liwet on the street di Jalan Desa Jayagiri. Pesta nasi liwet ini diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan. Kita mencoba kebiasaan di sini, nasi liwet ini tidak seperti ini sebenarnya, hanya biasa-biasa saja. Saya mencoba menempatkan sesuatu yang biasa dengan cara-cara tidak biasa, sehingga menjadi sebuah experience, ya, artinya ada pengalaman baru di masyarakat ini. Ternyata nilai kebersamaan, nilai syukuran itu bisa dinikmati di jalan, digelar dengan, makanya tadi kita lakukan dulu bersih desa, itu manfaat, jadi bersih kampung. Akhirnya di jalan sendiri kita bisa bersama-sama bisa menikmati makanan. Selain pesta nasi liwet, dalam Jagir Festival 2018 ini juga ada penampilan marawis, gembiung buhun, pencak silat dan tablik akbar.